kami di depannya, dia tadi dalam proses belajar ya pada ibu ya, mencoba menerapkan different methodology, different approach on different cities gitu. Karena apa? Karena kondisi dan modality dari masyarakat di kota itu berbeda gitu. Sehingga kita tidak mungkin untuk mata menerapkan certain approach yang sama throughout the whole stakeholder itu kan ya. Bahwa konsep yang sama diterapkan di Medan, nah, akhirnya di Surabaya dan kenapa? Masing-masing kota punya dia pun modalitis. Nah, akhirnya kemarin kita dulu teman-teman di Garden, kita kamar dengan sebuah konsep yang sedikit berbeda supaya bisa mengakomodasi dari setiap modalitisnya dari proto player. Nah, di dalam sendiri kita akan punya dua konsep. Tapi ini JDU tidak pernah atau melipir dari konsep punya sebuah sentra festival. Kita punya konsep dalam restoran week di mana kita memberikan accountability dan responsibility terhadap tiap merchant di masing-masing merchant untuk berkarya tanpa harus memberikan mereka untuk ayo gabung dalam sebuah festival di sebuah premis itu kan ya antara kok tidak. Kita mau tunjukin ke luar juga, luar Indonesia bahwasanya player ataupun marketnya Indonesia bukan hanya Bali nih. Tapi ada Medan juga, kamu bisa kunjungi Medan. Kamu bisa ke mana gitu untuk nyobain makanan tertentu. Nah, jadi untuk partisipan Medan Disrupt ini juga kemarin saya kasih tunjuk nih, karena kan dari tim JDW kan masih meraba-raba nih partisipannya kira-kira bakal banyak gak ya. Dan setelah saya list down semuanya kasih ke Mas Primo, dia juga kaget. Oh ternyata banyak sekali ya partisipannya ya merchant-nya itu banyak sekali gitu yang kita sendiri pun baru tahu nih ya, ternyata setelah kita kurasi banyak sekali makanan-makanan yang belum tentu ada di Jakarta. Dengan JDWMDW ini kita pengen jadi jembatan untuk ayo saling sharing, mungkin di Jakarta bisa coba kopi di Medan dan di Medan nanti mau coba kopi Jakarta juga. Akhirnya kita nggak merasa terpisah, soalnya kalau di luar Indonesia ini kan kayaknya agak lumayan besar ya, jadi kadang-kadang kita merasa terpisah sekali. Tapi dengan passion kita di pastry dan dessert sebenarnya banyak menyatukan kita, jadi sebenarnya keren banget untuk dapat peluang untuk kerjasama dengan Albert ini. Wah ternyata kita bisa lebih berkembang lagi untuk dessert scene di Indonesia.